Menyambut Hari Raya Idul Fitri tidak harus dirayakan dengan segala sesuatu yang serba baru loh. Sahabat Saliha bisa memanfaatkan baju-baju lama yang ada di rumah untuk bisa digunakan memadupadankan pakaian yang sudah ada sebelumnya. Dijamin penampilan sahabat Saliha tidak akan kalah kece. Berbicara memadupadankan pakaian, model seperti apa ya yang bisa sahabat Saliha coba di rumah? Berikut informasinya. Untuk sahabat Saliha yang suka dengan warna soft, bisa coba untuk mix and match baju seperti ini. Untuk sahabat Saliha yang ingin tampil elegan saat Idul Fitri, bisa juga coba mix and match baju berikut ini. Sahabat Saliha yang suka dengan model casual dan santai, bisa loh memanfaatkan mix and match ini. Juga mencoba style mix and match seperti ini. Bagaimana sahabat Saliha? Sekarang coba lihat di lemari kamu. Ada baju apa saja yang bisa di mix and match untuk dipersiapkan esok hari, baik untuk sholat id atau bersilaturahmi. Selamat berkreasi!
Lebaran telah tiba. Berarti saatnya liburan. Berbagai daftar tempat wisata pasti sudah jadi rencana sahabat Saliha ya. Buat yang sedang berencana ke daerah Bogor, nih Saliha punya tempat wisata yang sayang banget untuk dilewatkan. Namanya Kuntum Farmville. Tempat ini punya kawasan agrowisata yang menarik. Dengan moto Back to Nature, No Chemical, Friendly Environment, yaitu dengan memadukan peternakan, perikanan, perkebunan, dan pertanian berbasis organik. Dengan tiket masuk seharga Rp40.000, pengunjung bisa berinteraksi dengan berbagai jenis hewan, mulai dari unggas, ikan, hewan berkaki empat seperti kambing, domba, sapi, dan kuda. Bukan cuma bisa main-main dengan hewannya, tapi kita juga bisa memberi makan sapi dan hewan ternak lainnya. Bisa ngasih minum susu juga loh. Wah, lucu ya. Tapi untuk mendapatkan makanan dan susunya harus beli dulu di tempat yang sudah disediakan dengan harga sekitar Rp5.000 sampai Rp10.000. Keseruannya bukan cuma itu aja sahabat Saliha. Kita juga bisa menunggang kuda dengan biaya tambahan Rp30.000. Kita akan diajak berkeliling arena kuda sebanyak 2 kali putaran. Di antara semua keseruan yang ada di Kuntum Farmville, yang paling banyak menyita perhatian pengunjung, khususnya anak-anak, adalah kandang kelinci dan juga hamster. Hewan-hewan menggemaskan ini punya kandang yang luas. Pengunjung bisa bebas masuk ke kandang untuk menggendong, memberi makan kelinci atau hamster, lalu mengambil foto sebagai kenang-kenangan. Dengan suasana yang asri dan bersih, Kuntum Farmville ini bisa dijadikan pilihan tempat wisata untuk keluarga karena pas banget untuk mengajarkan anak-anak untuk sayang kepada binatang. Dalam Islam, kita juga dianjurkan untuk menyayangi dan mengasihi binatang seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Ada hadis yang menyebutkan, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya adalah dengan menyayangi binatang, kita akan mendapatkan pahala, karena nilainya sama dengan bersedekah. Manusia sebagai makhluk yang diberikan akal untuk dapat berpikir, diwajibkan untuk memelihara bumi dan menjaga keseimbangan alam di dalamnya. Termasuk juga untuk memberi makan dan minum kepada binatang dan menyayanginya dengan penuh keimanan. Berbicara tentang sayangnya Rasulullah SAW terhadap binatang, ada kisah menarik. Ternyata beliau seorang pengembala kambing. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun, melainkan dirinya pasti pernah mengembala kambing." Maka para sahabatnya bertanya, "Engkau juga wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, aku pernah mengembala kambing milik seorang penduduk Mekah dengan upah beberapa qirat." Berdasarkan hal tersebut, ada hikmah yang bisa kita ambil, yaitu terbentuknya sikap rendah hati karena seorang pengembala telah terbiasa mengayomi dan melayani kambing-kambing gembalaannya. Masya Allah. Yuk sahabat Saliha, dimanapun kita berada, jangan lupa ya untuk tetap sayang dan jangan menyakiti binatang. Oh ya, bukan cuma bisa bermain dengan hewan, kita juga bisa belajar bercocok tanam dengan berbagai tanaman organik yang berada di sana. Buat yang suka dengan tanaman hias, setelah keluar dari Kuntum Farmville, kamu bisa menemukan tanaman-tanaman hias yang berada di dalam pot. Dijual dengan kisaran harga Rp6.000 sampai Rp25.000. Bisa dibawa pulang untuk menghias taman di rumah sahabat Saliha deh. Buat yang mau kesini, kamu bisa menuju Kota Hujan Bogor, tepatnya di Jalan Raya Tajur dan tidak jauh dari pusat kota. Selamat berlibur sahabat Saliha!
Bagaimana hancurnya perasaan Angel Elga saat merayakan Hari Raya Idul Fitri tanpa keluarga?